Dalam perpaduan rakyat Malaysia, berita hari ini dipetik dari My Artist. Jika Anda masih baru dalam channel ini, jangan lupa mengikuti channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terkini. Takut kena saman lagi ke? Ali Putih di Perli padam video, dakwa Hidayah tabur garam, limau bangkai mangkarung di luar rumah. Sebelum ini, balu kepada Elirham Abam Bose Siti Nur Hidayah Muhammad Ali 30 tahun bersama pogamnya telah berkunjung ke rumah arwah suaminya sempena genap 3 tahun pemergiannya. Bagaimanapun, ibu kepada seorang cahaya mata itu meluahkan rasa sedih apabila pintu rumah didakwa tak dibuka. Selepas beberapa kali memberi salam dan sudah sejam menunggu di luar meskipun ada kereta dan motosikal di perkarangan rumah. Dalam pada itu, Hidayah atau Dayak turut memohon pihak yang terlibat melunaskan bayaran seman Rp60.000 seperti yang diperintahkan mahkamah. Selepas perkongsian Hidayah itu, Ali Putih menerusi laman Instagram miliknya pula membuat video blast dengan mengatakan selepas arwah ibunya yaitu Sabaria Arsad meninggal dunia, dia dan keluarga tidak tinggal di rumah tersebut. Kata Ali, selepas balu arwah abam dan pogamnya balik, pihaknya menjumpai taburan garam, kulit limau, daun bidara, dan bangkai hewan dipercayai mangkarung di luar keliling rumah. Saya bukan nak menyebarkan aib orang, tak baik ini rumah arwah abam. Saya tidak tinggal di sini selepas ibu saya meninggal dunia. Apa saya dapat tahu dari abang, ipar, adik pagi tadi balu dan pogam datang ke sini. Abang ipar saya nampak dan bagi tahu saya tetapi tak tahu apa motif. Apa saya nampak adalah taburan garam kasar, daun bidara, kulit limau. Allah tak pernah ajar benda-benda macam ni. Tabur keliling rumah arwah. Saya tak takut benda ini. Kalau kata saya mati sebab ini, saya reda. Apa ini? Islam tak pernah ajar. Paling terperanjat adalah jumpa bangkai mangkarung. Apa motif awak? Awak tahu rumah ini adik saya yang jagakan. Dia ada anak kecil. Saya bukan nak buat video fitnah. Saya tutup mulut dan jaga aib selama 3 tahun. Apa awak coba buat dengan ilmu-ilmu kurafat? Sedih saya, katanya. Tambah Ali lagi, dia juga mempunyai bukti namun tidak mahu berkongsikan serta mendedahkan jumpa barang pelik di bilik abangnya selepas arwah abam meninggal dunia. Ini bukti yang jelas kita dapat. Sebelum ini ada je bukti. Saya tak nak cerita. Lepas arwah meninggal, bilik dia kita kemas lagi polik barang kita jumpa dalam bilik awak. Tapi kita tutup mulut. Cukuplah abang saya menderita benda ini, ujarnya. Namun begitu, video posting berkenaan sudah pun dipadam. Ali atau nama penuhnya Said Ali Mubarak, Said Muhammad Rizwan. Selepas beberapa menit, ianya dimuat naik di dek karena tindakan Ali itu rata-rata netizen telah memerli pelawak itu dengan meninggalkan komen di posting lain. Sementara itu, Ali dimaklumkan dia sudah berbincang dengan Poguam dan akan membuat bayaran Rp60.000 secara ansuran. Kes mahkamah dah selesai dan saya kalah. Saya okay, saya akan buat bayaran secara ansuran, cuma menunggu jawaban, tuturnya. Terima kasih karena sudi menonton video saya.